tutorialnya sebagai berikut. Pertama, bisa diklik ke link yang bertuliskan Word Wall. Seperti itu. Tunggu sampai tampil gamenya. Atau bisa men-scan barcode seperti berikut. Klik kamera yang bertanda kamera di pencarian ini. Lalu cari barcode yang ada di galeri. Ini barcode-nya. Bisa langsung di-scan. Nah, seperti ini. Klik link yang sudah tampil. Gamenya sudah mulai terbuka. Kita tunggu masih loading. Nah, kemudian klik start. Klik tombol start. Nah, caranya untuk menjawab pertanyaan, kita geser angka yang sudah berwarna-warni di atas sesuai dengan hasil yang sesuai. Misalnya 7 tambah 3. Kita pilih 10, kita geser ke kotak kosong di sini. Nah. Kemudian 6 ditambah 6, 12. 5 tambah 3, 8. Tidak apa-apa, nanti ada jawaban yang salah. Nah, kita submit answer yang ada di posisi paling bawah. Terlihat jawabannya benar semua. Ya. Yang leaderboard bisa ketikkan nama anak atau siswa. Contoh Budi. Klik enter. Nanti akan tampil di peringkat berapa anak Bapak Ibu menangkan game. So answer ini adalah menampilkan jawaban. Kemudian kita mulai lagi start game. Kita mulai lagi dari awal. Saya acak saja ya, Bapak Ibu. Klik submit. Nah, terlihat ada jawaban yang salah. Nah, jika anak-anak ibu bosan dengan tampilan game seperti tadi, bisa dipilih paling bawah. Nah, ini. Yang ada interaktif, pilihan interaktif, klik show all untuk menunjukkan tampilan pilihan yang bisa, permainan yang bisa dimainkan. Contoh, kita pilih quiz. Pertanyaan tetap seperti tadi, penjumlahan. Kita klik start. Nah, ini kita memilih jawaban yang paling tepat dari A, B, C, atau D. Contoh 5 ditambah 3, 8. Kita tunggu. 7 ditambah 3, 10. Begitu seterusnya sampai selesai. Kita jawab. Sampai selesai. Nah, jika ada jawaban salah, pasti akan dituntun untuk mendapatkan jawaban yang benar. 9. Ya. Kita kembali lagi. Masih ada pilihan yang lainnya, tinggal Bapak Ibu pilih yang mana kira-kira yang anak-anak sukai pilihan permainannya. Kita coba game show quiz. Klik start. Bersiap.
Nah, kembali memilih jawaban A, B, C, atau D. 5 ditambah 3, 8. Apakah jawabannya? Ya, jawabannya benar. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, 7 ditambah 3. Coba kita pilih dengan jawaban yang salah. Kita pilih 14. Apakah benar? Ternyata salah. Jawaban yang benar adalah D. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Bila anak-anak bosan dengan permainan yang awal tadi, bisa memilih di paling bawah ini sesuai dengan yang anak-anak minati atau mereka sukai. Sekian tutorial menggunakan game edukasi penjumlahan bilangan 20 untuk siswa kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.